Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Gerasi. Asal saya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan saya lulusan Akbara angkatan pertama. Saat ini saya bekerja di TD PMI Kota Surakarta, salah satu TD terbesar yang ada di Indonesia. Jadi dulu sempat mikir untuk biaya, kayaknya lumayan. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, dengan fasilitas yang kita dapat, kayaknya itu lebih baik karena disitu kita banyak banget mendapatkan fasilitas. Contohnya kayak seragam, tiap tahun itu ganti. Terus ada tas itu pun dapat dua kayak tas lapang dan tas harian kayak gitu. Terus ada dapat baju olahraga dan segala macam. Kayak contohnya misalkan kampus lain, kalau ada PKL mereka harus bayar lagi. Terus wisuda pun mereka ada tambahan biaya lagi. Dan untuk Akbara sampai wisuda nggak ada tambahan apapun. Jadi untuk biaya sebesar itu ya worth it lah untuk kita-kita yang berkuliah di Akbara Kota Surakarta. Untuk pengalaman, dulu sih nggak cuma kuliah ataupun praktek doang, tapi kita dididik untuk disiplin dan tangguh, seperti kayak karate diwajibkan untuk semua mahasiswa. Dan ada yang saya ingat kegiatan, salah satunya dompet kemanusiaan. Jadi di situ kita dididik untuk membantu orang yang kurang mampu dengan usaha kita sendiri, dengan kita mencari uang untuk mereka dan didonasikan kepada mereka. Karena saya ngambil jurusan transfusi darah yang ada di Akbara Kota Surakarta, jadi saya berkesempatan untuk magang di PMI Kota Surakarta. Jadi di situ saya juga dibayar, jadi lumayan menambah uang. Jadi masalah disiplin waktu, saya juga malah hampir nggak pernah telat pada saat masuk kerja karena didikan waktu berkuliah di Akbara Kota Surakarta. Buat teman-teman yang masih bingung mau kuliah di mana, saya sarankan di Akbara Surakarta karena peluangnya sangat besar di seluruh Indonesia. Karena jurusan transfusi darah ini sangat jarang lulusannya.